Halo, kita balik lagi dengan Koral ya. Kita welcome berdatang ya. Yang satu contoh ke Joko. Besok hujan. Banyak banget ini panelnya. Ini beda sendiri. Halo, welcome ya. Welcome Kak Finaki, terima kasih adminnya. Nanti sepi nih Kak Fin. Aki, Kak Fin, Aki. Halo, welcome ya. Nah, welcome Black Coffee, terima kasih ini ya. Lama ini
Halo, welcome ya. Welcome Kak Sherly, pagi di kafe. Halo semua, halo Kak Sherly. SB boleh tap sampai 1 cup boleh dong. Terima kasih SB. Aku mau turun ya Mas Pat. Oke, play coffee. Terima kasih. Udah nongol ya. Pasti capek ini ya. Gak apa-apa, tidur aja yang ngantuk ya. Lelah sekali nah. Pasti capek itu ya. Fosil semua ya ini. Numpang tidur nggak oke Kak Nisrina, yang lagi capek kalau mau tidur nggak masalah ya. Silakan yang baru join. Makasih ya, makasih. Makasih bunga mawarnya Kak Nisrina. Perasaan ayamku cuma dua tapi dia bertelur tiga ya. Wah, game buatan Indo ya, bener. Coral Island namanya. Lihat ada bulu besar ini, bisa aku persembahan ya. Sudah 1K, terima kasih SB. Jadi ini nama gamenya Coral Island ya, game buatan Indo. Developernya dari Jogja ini, gamenya mirip game Harvest Moon. Terima kasih atas izin tab-nya. Terima kasih udah dibantu tap-tap SB.
kayaknya aku mau mengembangkan ini deh ya, pemanen otomatis. Lumayan ini pemanen otomatis, aku kayak capek itu manen apa namanya, manen tebu tiap hari. Jadi di sini tebunya bisa dipanen tiap hari. Tutup. Kita akan museum dulu apa ada yang bisa disumbangin. Tingkat kotak masih apa ya, masih C ya, padahal ini udah C A ya. Dikit lagi B sini peringkat kotanya, karena kalau udah B itu aku udah bisa beli hewan baru. Kayaknya aku nggak bisa lihat ini apa yang udah sembunyi apa yang belum. Welcome yang baru join. Ini udah aku sumbangin semua, aku jualin lah ya. Bentar, aku mau ngapain ini? Tapi kurang baterai ya, aku nyari baterai itu. Taruh mana baterainya? Enggak, kenapa tuh Kak Nisrina? Game apa kak ini namanya? Coral Island namanya. Coral Island. Jadi ini game buatan Indo ya, developernya dari Jogja. Gameplaynya ini hampir mirip kayak Harvest Moon, karena kita bisa bertani, bisa merawat hewan ternak, bisa memancing. Cuman di sini apa hewannya lebih banyak. Ada burung merak, ada burung puyuh, ada kambing, ada lama, ada luwak. Hewannya banyak banget hewannya. Terus kita bisa menyelam juga jadi mermaid. Jadi kalau misi di laut, ini kan ada misinya itu mirip Harvest Moon yang Save the Homeland. Kalau Harvest Moon Save the Homeland itu kan misinya welcome, ya. Menyelamatkan kota karena kotanya mau dibuat apa? Butuh peningkatan sebelumnya. Selepas club mau sama. Keren banget. Tahu gamenya dari mana kak? Tahu gamenya dari ini, ada beberapa viewer yang nyaranin bang main game ini bang gitu. Kayak Kak Finaki itu kan kemarin disupport sama Kak Finaki buat beli gamenya. Gitu. Jadi ini ya, kalau kita udah nyelesain misi di laut, kita bisa jadi mermaid kayak gini. Ternyata emang sekeren ini gamenya. Ditambah ini gamenya buatan Jogja ya, yang buat ini orang Jogja.
bisa lipat itu tadi. Cuman gamenya saat ini masih berbayar, harus beli di Steam, atau kalian bisa mainnya di PS5 atau PS4 atau Xbox sama PC ya. Kalau di PC beli dari Steam. Kita harus urutan ya, harus pemupuk otomatis dulu. Dengan waktu sedikit dingin. Halo Kak Sel, terima kasih minyaknya Kak Sel. Bolak-balik di sini untungnya bisa teleport karena mapnya luas banget mapnya. Halo, welcome ya. Welcome Bang Jonathan Huang. Halo Kak Sel. Nah di sini kita banyak banget bisa crafting. Jadi ini kayak sampah dibuat kompos, nanti komposnya dibuat pupuk gitu. Sampah dibuat kepingan. Halo Bang Jonathan. Nah ini rumah kacanya bagus sih, rumah kacanya di sini ya. Nah ini rumah kacanya ya. Kak Sherly di mana-mana. Kak Sherly ada yang main Harvest Moon, ada Kak Sherly pasti ya. Serangga siang tinggal satu serangga lagi sih, tinggal harimau. Ini namanya altar sesajen ya. Jadi makin banyak kita nyumbang di sini, nanti kekuatan dewinya pulih di sini. Terima kasih Al63. Sesi kedua. Tambahan sprinkle A. Wih, makasih ya, makasih. Kita nyari serangga dulu nih ya. Karena ada satu serangga yang belum dapat, ini cuma ada di moving spring serangganya. Terima kasih Bang Jonathan. Marpalus. Mereka main volley ya. Thank you.
Halo, welcome ya. Welcome Bang Sullivan, terima kasih adminnya. Bentar aku muter-muter. Nah, ini kayaknya gendangnya. Ya, kabur dia aku. Ya nggak bisa ditangkap lagi. Kayaknya jangan, nggak usah langsung lari aja. Berarti dia ada di sini ya, ada di sekitar kota sini ya, kembangnya. Terus balik lagi sih, mungkin dia muncul lagi. Swallow tail. Ya susah banget dapetin serangga ini. Kayaknya cuma tinggal serangga satu ini aja aku. Wih, makasih ya, makasih. Makasih Kak Sherly. Ini Joko mancing di sini sih Joko. Wih, makasih ya, makasih. Wih, makasih Kak Sherly. Makasih Kak Sherly. Wih, makasih ya, makasih. Raven kah? Raven ini. Event Messi lagi ya. Kayaknya aku udah dapat event Messi dua kali ya. Pertama itu di Lookout sebelah mercusuar. Sekarang di sini. Laptop iPhone Gen 8 kuat nggak bang? Kayaknya kuat sih harusnya. Harusnya kuat ya bang Riza. Ini foto-fotonya Messi ya. Malah kita dapatnya eventnya Messi terus. Ya, dikit hampir, selalu hampir ya. Bisa nikah sama siapa aja, yang bisa dinikahin banyak di sini. Nah ini ada Alia, ada Alice. Oh sangat suka kelihatan ya Alice ini. Udah kebuka berarti ya. Ada Caam. Yang ada tulisan lajang-lajangnya ini ada Eva, Lea, Lily. Banyak yang bisa dinikahin. Suki, Yuri, terus ada juga di sini ada Mermaid. Nah ini ada Putri Miranjani sama Tinali yang bisa dinikahin. Suki cantik juga ya. Suki itu dia kembarannya Alice ya. Alice sama Suki ini kembar ya.
sebenarnya gitu ya. Alis sih ya, emang alis paling cantik ya. Alis aja waktu. Nanti deh ya itu. Kita ngelengkapin ini dulu. Altar persembahan, altar sesajen, sama museum dulu. Susah sih kayaknya ya. Lengkapin museumnya. Karena nggak kayak sesajen, museum itu nggak bisa dilihat apa yang sudah disumbangin. Kalau sesajen kan kita bisa lihat apa yang sudah, apa yang belum. Kalau museum nggak bisa dilihat. Bisa punya anak juga bisa sih, harusnya bisa. Karena di websitenya itu ada karakter anak juga soalnya, jadi bisa punya anak. Balik lagi ke sini ya aku, karena tadi kumbangnya adanya di sini tadi. Sama alis aku. Nanti lah ya, berarti nah, di sini udah nggak ada kumbangnya, kita coba ke tempat lain. Kayaknya aku bolak-balik lihat kumbangnya, cuman nangkapnya susah banget nangkapnya. Kayaknya aku pasangin perangkap aja deh ya. Trapnya aku pindah ini. Udah full. Poting aja ntar, wey. Alis sudah dua suara, udah kebanyakan ya. Ini dapat kumbang apa ini? Kumbang Scarites ya. Tapi udah dinasikan semua. Jualin nih deh, kumbang-kumbangnya aku jualin. Thank you.
aku pasang di sini. Alis itu dia rumahnya di sini sih. Dia pemilik penginapan di sini. Oke guys, waduh. Ada event kah ini? Ada event Eva ya ini ya. Bang Pan kemarin nyoblos enggak? Enggak sih aku ya. Karena Eva hatinya udah 6 ini hatinya. Enggak tahu masih tidur kayaknya dia. Game of Phone. Dapat apa ini? Dapat sertifikat. You are best person in the festival in Game of Phone. Aku udah pengen ikut Game of Phone dari dulu banget, jadi aku pikir kenapa nggak coba aja kan. Apa ini kayak Master Chef-nya kah? Master Chef di Coral Island kah ini Game of Phone? Darat. Jadi si Suki ini mungkin udah pernah nikah ya Suki ini. Udah punya anak soalnya Suki. Di Valentina ini anaknya Suki ya. Kalau Alis belum mungkin. Jangkrik. Nah kalau serangga lain walaupun dia udah lompat-lompat gitu masih bisa kita tangkap. Tapi kalau yang satu itu tadi nggak bisa ya, kumbang itu. Nah ini kayak ulat taman ini juga. Game apa itu? Ini namanya Coral Island loh dia. Udah dapat kunang-kunang. Namanya Coral Island ya. Ini game buatan Jogja, yang buat ini orang Jogja yang buat game ini.
gamenya mirip Harvest Moon sih gameplaynya. Di PC, iya bener di PC, cuman ini bisa juga main di Xbox sama PS. Tapi jarang sih ya orang Indo main Xbox sama PS. Jadi paling di PC bener. Baru di PC ya. Halo, welcome ya. Welcome Tiara. Baru di PC ya. Halo, welcome ya. Welcome Tiara. Kemana ya, taruh sini aja lah ya. Gamenya ini selain bisa menanam di kebun, berkebun, bertani, beternak, kita juga bisa menyelam juga di laut. Nah ini jadi mirip Harvest Moon sih, menangkap hewannya ini mirip Harvest Moon Story of Season. Yang tadi pas jawab malah buffering bang, maaf. Iya, yeah, sorry ya, nge-lag jadi nge-lag dikit. Core i5 Gen 8, oh kuat. Harusnya kuat. RAM-nya berapa RAM-nya? 8 masih kuat sih. Cuman kalau mau buat streaming mungkin agak berat. Tapi kalau cuman buat main aja kuat itu. Coba bisa dicek di Steam ya, itu spesifikasinya berapa. Nah ini menyelam ya, aku dapat kepiting batu. Jadi mermaid ini kalau udah menyelesaikan misi-misi di laut, nanti kita bisa jadi mermaid. Celah ya. Pagi semuanya. Bintang laut bunga matahari ini termasuk yang baru aku bisa dapetin ya. Ini gamenya bagus banget, cuman awal-awal main ini agak susah. Jadi nyari duitnya di sini susah banget. Awal-awal, cuman sekarang level alat-alat tuh kan udah lumayan upgrade. Jadi udah bisa lumayan lah ya, udah punya kandang-kandang juga itu. Udah lumayan, tapi awal-awal nyari duitnya susah banget di sini. Thank you.
Cuman ini agak malesnya, walaupun aku udah bersihin sampah-sampahnya, muncul terus sampah-sampah di dalam laut ini. Karena aku udah pernah bersihin kan sampai rasa bersih banget, muncul lagi dong sampah-sampahnya. Berapa ini? Udah 100 lebih ya. Bintang laut biru. Baru dapet sih ini aku bintang laut ini. Bintang laut biru. Baru dapet sih ini aku bintang laut ini. Udah malam. Kita pulang. Pakai pembersih otomatis nggak ada ya, nggak ada. Kemarin, nah kemarin kan itu ada apa namanya? Buat mana itu? Ini kolektor sampah otomatis, tapi ternyata kolektor sampah ini harus ditaruh ya, nggak bisa dibawa-bawa. Kirain asal kita pakai nanti kolektor sampahnya itu otomatis ngikutin kita, ternyata enggak. Saat tidur, hampir aja satu itu jatuh. Dapat 9.000 ya, lumayan. Madunya lumayan mahal sih, madu desi, madu peony. Acar selada, kentang acar, gula, sirup. Main HM yang dulu aja ya, kapan nanti berarti ya, yang Harvest Moon PS1 ya, tapi yang versi cowok, yang kemarin itu kan versi cewek, jadi yang beli game awal banget ini. Bentar aku sholat dulu bentar ya. Kita lanjut lagi ya.
Halo, welcome ya. Welcome Kak Rose, welcome Kak Rose. Besok berangin, hari ini hujan ya. Terus telah kembali, selamat menonton. Sampahku malah hampir habis ya sampahnya. Nanyanya itu apa yang mana? Bunga itu bunga popi namanya. Ya, aku nggak bisa ngambil. Oh, di sini ada burung melak merak sendiri. Harus oh ini. Sirup. Oh, turun banget. Udah aku tunasin. Oh udah pernah ya, kayaknya aku belum pernah tahu. Cuma aku belum pernah tunasin. Top up dulu, aduh. Disuruh top up ya tuh. Travel hitam ya, ini dapat travel ini.
Ih, mahal banget ini, 1000 ya harganya. Kain wol besar 1200. Bulunya jual aja lah. Malah senyum. Waduh, ini maksa banget ya. Desa ini sih wol lama sama biji kopi desa, biji kopi luwaknya ini. Ini serangga nggak dapat-dapat lagi aku serangga itu. Padahal kalau serangganya udah dapat, harusnya kotaku peringkat kotanya udah berubah jadi B ya. Kalau peringkat kota udah jadi B, nanti baru bisa beli lama sama luwak. Tapi sekarang peringkat kotanya masih C, jadi masih belum bisa beli hewan. Nah, Tiara yang ngirim korun. Nggak bisa dimasukin toples ya tabungnya. Ya, kita ke kandang hewan dulu. Oh, makanannya masih ada. Ini meraknya dua, tempet-tempetan. Jalan pun bareng ya. Jadi kayak punya kepala dua itu. Nama kambingnya siapa? Siapa ya kemarin itu, lupa aku. Arman. Nama kambingnya Arman. Halo, welcome ya. Welcome Bang Ogi, terima kasih adminnya. Bang Zul mau yang pink itu. Yang pink. Aduh. Yang pink jangan lah ya. Jangan dikasih nama, udah biar sesuai nama aslinya aja. Gak usah dikasih tambah-tambahan. Nanti Bang Sul kan itu lama kan ya, lama. Luwaknya siapa ini? Luwak mau dikasih siapa ini? Thank you.
Terima kasih Bang Sulivan. Kok nggak ada suaranya ya? Bentar, Infinity-nya mati kan? Disconnect ya? Sorry Bang Sulivan, nggak ada suaranya. Makasih Kak Rose. Makasih ya, makasih. Nah, udah bunyi ya. Makasih ya, makasih. Makasih ya, makasih. Wih, makasih ya, makasih. Wih, makasih ya, makasih. Pohonku udah mulai banyak di sini ya. Tapi ini apelnya belum berbuah karena dia berbuahnya musim fall nanti. Ngakak betul juga manual diganti. Ada event apa lagi ini? Di eventnya kita jalan kaki ya ke atas. Ya itu Pak Wali Kota bawa apa itu? Membantu Wali Kota ya. Cuma 5 orang yang bangun. Nah, tadi Black Cafe dia udah datang, cuman langsung bilang izin tidur bang, capean mungkin dia ya kemarin. Ya salipati kemasnya kurang. Alat tambahan untuk memupuk, menanam dan memanen secara otomatis. Ambil dum. Wih, dapat 3, makasih. Udah semua ya batu-batunya. Wih, korun lagi tuh. Aduh. Kita balik dulu. Ternyata perut emasku kurang. Thank you.
Tambahan sprinkle B. Secara otomatis menanam benih untuk mengosongkan tanah yang dikosongkan. Mengosongkan tanah yang dikosongkan. Bahasa ini. Peternakan pun naik sih ya. Ini apa ini ya? Kita jual lah ya. Halo, butum oren. Nah, butum oren ngambil korun ini buat absen ya. Retri wangi, waduh. Oh, buat 5 orang ternyata ya. Ambil korun dulu, nah. Terima kasih Ulfa Sotik. Siapa aja nih, wih. Utum abu-abu ya. Wih, makasih ya, makasih. Makasih Bang Sullivan. Welcome ya. Wih, makasih ya, makasih. Wih, makasih ya, makasih. Wih, makasih ya, makasih. Makasih Kak Sherly. Ini gak bisa ya. Wih, makasih ya, makasih. Makasih Kak Pinaki. Jual-jualin aja tebunya. Jadi tebu ini kalau nggak dijadiin, lumayan naiknya 2 kali lipat ya. Kalau kita jual biasa harganya 46. Kalau dijadiin gula jadi 70. Jadi 90 sih gula itu. Nih, jadi nektar tebu jadi 100, jadi 2 kali lipat. Ini nyari serangga lagi deh. Hari-hari nyari serangga ini. Dapatnya jangkrik. Mahar palus. Kenapa Kak Sherly? Kelapanya udah mulai tumbuh ya ini, tapi belum bisa dipanen. Kupu-kupunya terbangnya muter-muter dia.
tapi makin tinggi makin tinggi. Kalau Kavin udah tahu semua ya. Ngapain sulap atuh? Udah hilang. Kalau hujan nggak muncul berarti ya. Kumbangnya kalau hujan nggak muncul berarti ya. Bentar. Ini padahal, wah, kenapa nggak pernah dapet ya kumbangnya? Perasaan udah di depan terus. Bismillah, Retriwangi, waduh. Wah, ini lagi. Perusahaan kami membutuhkan apa ini? Si Karen ini pengen jadi wali kota ya. Wih, makasih ya, Karosil. Wih, makasih ya, makasih. Wih, makasih ya, makasih.
Wih, kasihan temennya ya, itu makasih. Disuruh bawa-bawa brosur. Wih, makasih ya, makasih. Wih, makasih ya, makasih. Kayaknya di lagi-lagi di Coral Island ini mau ada pemilihan ya, mau ada pemilu juga ini kayaknya. Loh, tutup. Kujang bawa batang emas ya. Aku mau buat kujang kayaknya. Kayu, batu, batang emas. Oh, nggak dapat. Kirain dapat ini Kak Vin. Akhir bulan masih pertengahan ini Kak Vin. Masih di tengah bulan ya. Ekstraktor. Nunggu satunya lama, jadi aku buat ekstraktor lagi deh. Tapi udah habis gaji. Waduh. Tapi apa ya? Udang itu batang emas ya? Gak ada lagi. Semoga di lain waktu dapat deh. Oh, udah telat lagi. Makasih Bang Sulivan ya. Ya telat. Pas banget. Tempan korun bang. Pakai budum aja ya, bentar. Pakai budum dapat 3 tadi. Membas nih 10 sekuli ya. Ambil enggak ya? Nah, siapa ya butuh mababu? Gimana kan panggil kudanya.
Kita ke hutan dulu nyari kayu. Ini ada apa ini? Kamu merasa menggigil di tulang belakangmu, waduh. Ada hantu di sini. Gelap ya? Bismillah, retri wangi. Waduh. Kayaknya aku naikin sabit dulu kali ya, ke osmium sabit. Makasih Grebutu. Sama Kak Pinaki. Wih, makasih satu ya, terus makasih. Makasih Bang Sulifan. Sama-sama Kak Sherly. Mana aku jadi? Udahnya bisa naik ke sini nggak ya? Bisa ya, aku jalan aja berarti. Oh, di atas ternyata. Welcome Adi Jeruk. Makasih ya, makasih. Makasih ya di jeru. Oh, ini tembus ternyata ya. Ini mahal banget, orang-orang sawah Putri Duyung 700.000 harganya. Oh, udah nggak ada apa-apa. Aku di sini kajian sih, nggak harus sih. Ini nggak bang hobi ya, kalau di bang hobi ada kajiannya, ada kajiannya kalau di bang hobi ya. Bentar, ini sampai mana? Aku sampai keluar map dong. Sampai keluar map ya di sini.
Ya, ada monyet di atas ini. King Tan. Ternyata ada kayak gini juga di sini. Keluar map ini ya. Iya, di luar map. Nah, kamu di sini kan. Di luar map tuh. Mungkin ini di update berikutnya kali ya. Mapnya udah disediain, cuman nanti ada event di sini mungkin. Tapi eventnya di update berikutnya, belum ada update. Nah, ini ada monyet lagi di sini. Oh, ini kayaknya kerajaan monyet ini. Tadi itu king apa namanya? Rajanya tadi. Yang tadi rajanya. King Tan. Raja orang hutan mungkin. Jadi aja jalan ya. Sebelumnya kan di sini ditutup. Aku mancing kan biasanya di sini mancingnya. Tapi sekarang udah ada jalan di sini. Jadi bisa mancing dari sini kayaknya. Kalau mancing Arapaima itu. Kita bentar aku jual-jual dulu. Iya, mapnya luas banget ini mapnya. Map gede tetap aja buta map dulu. Aku ulang dulu deh musiknya. Belalang hantu ini aku udah sumbangin belum ya? Udah. Oh, pie apple bisa dipersembahkan. Aku bisa masak-masak. Aku ganti ke masak-masak kali ya. Taco vegan, serabi, pad thai, es cendol. Oke.
Nggak punya ya, nggak punya resepnya. Wih, coba kita makasih ya, makasih buat... resep terkunci bahan kurang, maksudnya gimana? Itu bantu panci memasak. Oh, aku butuh panci. Oh, aku harus ngelengkapin ini dulu ya, alat-alat masaknya. Nanti deh alat-alat masaknya. Terima kasih Tiara. Wih, parfum, dikasih parfum. Ini manggil diri sendiri ya. Pertanian level 7. Penangkapan level 8. Dapat 10.000 namanya. Mau koron lagi, nanyain dijawab sendiri. Inilah. Bukan aku itu. Nah, terus siapa? Dapat apa ini? Rumah serangga. Bentar, bentar. Masih C loh peringkatnya. Sebuah jebakan. Masukkan serangga apa saja untuk dibudidayakan ya. Punya rumah serangga aku di sini. Taruh di pojokan sinilah. Yang dibangun. Ternyata kalau di sini aku harus masukin jamur ya. Baru nanti tumbuh. Terima kasih ya, makasih. Cheese wortel. Roda keju mahal banget ya. Gedung kuning, diam-diam kamu kelihatan masuk sekarang. Nggak bisa masuk diam-diam sekarang ya, karena udah bisa kelihatan terbang-terbang. Ih, stroberinya hampir panen ini stroberi.
sudah tolong. Terima kasih Ulfaisti ya. Ini belum ya Timon. Wih, makasih ya, makasih. Wih, makasih, makasih ya, Bang Sulivan. Cara panennya harus digoyang-goyang. Diam-diam dapat 5. Kita bisa buat tahu, jadi kedelai ini dipres jadi tahu. Kalau di sini jadi tempe. Nah, kalau di mesin ini jadi tahu. Kalau di mesin ini jadi tempe ya. Ya telat ini butung kuning. Halo, jadi ada banyak lagi ya. Terima kasih adminnya butung kuning. Tadinya koin sisa 3, sekarang udah ada 12. Alhamdulillah. Wih, alhamdulillah. Yang ngasih koron nggak bisa apa waktu. Ranting-ranting. Thank you.
boleh guna sikel untuk oh iya kah? Bentar. Astaga. Makasih Aurora ya, makasih. Aku enggak tahu itu. Waduh, ternyata bisa gitu ya. Makasih Aurora. Pantes lah. Lama banget satu-satu. Kalau strawberry ini bisa juga enggak, atau nanti hilang kalau strawberry? Nanti kuota habis nonton 2 HP. Oke. Terima kasih sudah mampir Budumu Koren. Jual semua deh. Ini leci udah aku persembahkan. Oh enggak jadi persembahan, jual. Taruh sini dulu deh. Ntar aku mau ngecek ini. Apa namanya? Bisa buat gudang enggak ya aku? Batu sama kayu ya, butuh batu sama kayu. Kita bangun gudang dulu deh ya. Taruh di mana ini gudangnya? Taruh sini dulu deh. Mancing di tengah laut. Ini perlu nggak sih? Adalah auto SFK lah ya. Berikutnya aku buat saripati.
229.000. Itu dari duit gamenya atau duit asli itu Kak Finaki? Top up. Oh, top up berarti ya. Mahal banget. Bikin saldo menjerit. IPT mau instan ya cerdas top up. Game apa ini namanya Coral Island ya, KII. Ini gamenya mirip Harvest Moon karena kita bisa menanam, bertani, berkebun, merawat hewan. Cuman lebih kompleks gamenya. Jadi hewannya lebih banyak di sini. Bikin saldo menjerit hati. Kembang kepik. Udah banyak yang main berarti ya, karena itu kayak real banget sih gamenya itu sebenarnya, walaupun aku main sebentar gak dilanjut. Main di PC ya bener ini gamenya main. Dapet bumbang harimau, dapet dari jebakan, akhirnya lengkap bumbang harimau. Aku nangkep nggak dapat, pasang jebakan aja dapat ya, langsung kita taruh di persembahan. Rumah lebah, cuma dapat rumah lebah di sini. Rumah lebah ya, bisa buat matu rumah lebah lumayan. Aku mau ngapain dia? Cuman di sini gamenya banyak otomatis-otomatisnya, kayak ini ya, mesin auto SFH ini. Tambahkan sprinkle secara otomatis, memupuk, menanam biji dan panen tanaman, mengosongkan otomatis. Benih pupuk pun aku bisa ditaruh di situ ya, benih sama pupuk. Benar-benar otomatis.
Kayaknya kandang lebahnya aku taruh sini aja deh. Tanam pohon. Kita punya tahu di sini ya, tahu. Ntar peringkat kotaku udah pilih, udah B peringkat kotanya. Waktunya mencari duit buat beli lama sama luwak ya. Taruh dulu. Nggak peduli Ethan. Sprinkle. Kayaknya perlu banyak kepingan berarti. Perlu nyari sampah lagi. Game apa ini? Ini namanya Coral Island, Kak Erik Termawan. Jadi ini gamenya mirip Harvest Moon. Karena kita bisa bertani, berkebun, merawat hewan ternak, terus ini lagi menambang juga ya, ada tambangnya, terus bisa memancing, menangkap serangga, bisa menyelam juga, nanti menyelam ketemu duyung. Jadi apa ya, lebih kompleks daripada Harvest Moon tapi ya.
cuman kayaknya emang basicnya berkebun sih ya, mirip Harvest Moon. Mana ini lubangnya nggak? Pojokan dong. Ini gamenya game buatan Indo, jadi developer gamenya ini dari Jogja. Cuman baru bisa dimainin di PC ya, di laptop, PC, Xbox, sama PS. Belum bisa main di HP gitu. Turun lagi. Nggak ada video semuanya di sini. Terima kasih Humira. Nah, gak ada apa-apa. Langsung turun aja deh. Lewat lift. Si kondangan. Terima kasih udah bantu share ya. Siram. Ini Tiara nge-share-nya ke yang udah nonton di share. Udah nonton yang pertama malah ini ya. Aduh.
dan lagi main juga. Nah, di share ke aku sendiri yang nge-share-nya. Bagus. Nah, ada lubangnya. Oh, udah ada di sini. Beli pancing nugget cuma 200 kah? Waduh. Emang nugget bisa dipancing? Pancing nugget ya. Rp500.000 waduh. Oh, Kak Vin udah lama mainnya, Kak Vin. Lama juga ya, 3 tahun ya. Banyak anak SD yang main, temannya anaknya Kak Vin semua ya, seumuran anaknya Kak Vin aku dari 2020 ya, lama banget. Berarti pas awal-awal COVID berarti itu ya. Okay.
mana tadi tangga naiknya? Sepuh PT, nah. Sepuh PT. Sekarang anaknya jadi sepuh. Memang gitu sih kalau game online yang apa namanya kayak open world gitu, terus player-playernya ngumpul semua pasti berat di situ. Ini misal Coral Island jadi online pasti makin berat nanti. Misal koralnya ini jadi online juga bisa mabar, pasti berat banget itu. Udah habis stamina aku, mancing satu lah ya, coba mancing. Kita mancing di lava dapat apa ini? Di bank juga kalau pagi rame banget ya. Sampah. Dapat sarden. Ternyata masih ada di musim spring sarden ya. Dapat sarden ya, ini dapat sarden ya. Di PT itu ada banyak-banyakan like sama start itu. Oh, kalau misal banyak like-nya nanti dapat apa gitu Kak Min? Sarden bakar, mancingnya di lava mancingnya. Cuma keren aja loh. Iya sih ya, paling yang skinnya bagus-bagus biasanya itu kan. Ntar aku jual osmennya. Masih 12 menit lagi ya, aku tambah sehari lah ya. Peringkat kota naik jadi B. Lama terbuka, luak terbuka, pakaian baru di toko, dekorasi baru di toko. Ini main koral bahasnya game lain ya, nggak apa-apa kali. Pertanian dapat banyak banget ini. 8.000 ya. Peternakan 8.000, pertambangan. Karena nggak ngerti koral. Koral cuman nonton aja ya. Jadi kenapa ini? Festival. Ada gempa ya tadi malam ya. Satu festival lagi ya, festival bunga sakura.
Ini udah otomatis ya. Oh, udah otomatis ini. Ya nggak perlu lama-lama manen tapi kayaknya harus main gamenya baru hafal. Iya, kalau main koral harus main gamenya, kalau cuma nonton kayak kurang, mungkin nggak tahu apa-apa jadinya. Lihat itemnya aja udah pusing. Nah, aku aja yang main pusing ya, lihat itemnya banyak, apalagi yang nggak main nih. Ini timun udah panen. Jadi mulai kosong nih kebunnya. Apalagi nontonnya sambil ketiduran. Kayak siapa tuh nonton sambil ketiduran. Full ya ternyata. Mana musiknya bikin ngantuk. Timunnya aku taruh sini dulu. Ini nggak jadi-jadi nih, rumah serangga sama gudang. Suara merak ya. Musik tutor masak. Oke. Itu musik musim summer itu musiknya sebenarnya. Ternyata makanannya masih ada. Bener ya, kalau kita taruh rumput di depan, makanan hewannya masih ada.
Festival jam berapa sih festivalnya? Oh, udah buka festivalnya ya. Kita langsung ke festival aja deh. Bentar, aku beli hewan dulu. Harganya 30.000, mahal banget. Biji kopi desa. Aku pilih lama dulu deh. Duh, otomatis 2. Kalau beli lama otomatis 2 ya. Hewannya nggak bisa dijual ya hewannya ya. Halo Kak Ana, welcome Kak Ana. Pamit Bang Man. Oke Kak Finaki. Selamat beraktivitas Kak Finaki. Luak dulu berarti ya. Lama ini sepasang ya. Wih, makasih ya, makasih. Udah deh ya. Kita kasih nama siapa ini lamanya? Sullivan ya, satu lagi siapa ini? Satu lagi Butum kuning. Butum udah hewan kan, Butum itu udah. Ya udah Butum deh ya. Butum sama Sullivan. Budum butek, budum YLW. Budum YLW. Wah, kita nggak bisa beli luwak ya. Ternyata beli lama harus sepasang, nggak bisa beli satu. Sapinya jual satu kali ya. Bisa dijual nggak sih? Tipin lagi. Oh bisa dijual. Aku kayaknya jual black coffee, terus aku ganti luwak kali ya. Jadi black coffee-nya ganti luwak. Tapi nanti deh, duitnya kurang soalnya. Besok aja. Iya. Jadi ini aku jual sapinya coklat sebenarnya. Sapinya aku jual, aku ganti luwak. Menghasilkan kopi ya, bener. Kita ke festival dulu.
festival bunga sakura namanya. Duitnya kurang. Terima kasih Kak Sira. Ntar udah jam 6:30 ya. Aku ikut festival dulu deh. Terjadi apa ini? Dapat fair tek sanator. Sok mengalihkan ya, aku inget ini ya, nggak bakal lupa jam berapa ya. Dan itu apa lagi? Warna merah stroberi itu. Nah, kita festival dulu deh. Habis festival udahan ya. Terima kasih sudah follow. Terima kasih Siu. Terima kasih sudah follow ya. Stroberinya bisa di jus sama dijadiin selai. Jadi di sini buah-buahan itu dijadiin jus sama selai. Kalau sayuran itu dijadiin acar. Kalau tebu itu bisa dijadiin jus, bisa dijadiin gula, bisa jadi apa lagi ya? Bisa empat kayaknya tebu itu. Terima kasih udah follow. Kita langsung festival ini aja lah. Festival balap karung. Kita latihan dulu sekali ya. Kayaknya lama sih ini. Pohon durian belum berbuah. Oke, kita langsung mulai aja nih. Festival balap karung ya. Sebenarnya ini waktunya berhenti sih kalau festival ini. Nah, pakai stamina ya. Kalau staminanya habis nanti jatuh. Masih jauh sih. Jauh. Kita lanjut. 3 ronde ya. Siapa itu baru mulai udah jatuh? Oke,
24 menit. Enggak capek tuh. Kita karena staminanya udah penuh. Jadi awal-awal main itu staminanya dikit masih 400, tapi sekarang udah 750-an. Makanya bisa langsung cepat ini. Ya jatuh lagi. Sampai dikejar. Ini festivalnya cuman balap karung Benny Blossom seri. Tiga di mana sih tiga? Di sini ya. Pamit dulu, oke, Butung Kuning. Oh, ini belanja ya. Pakaian petani sakura. Mana lihat enggak? Enggak mau. Kita harus nyumbangin di sini ya. Lupa aku nggak bawa apa-apa. Belilah pasti kan, pasti disuruh beli. Ini ya udah aku beli dah ya. Ya, kita mulai aja acara utamanya deh. Biar sesuai tema. Kepada yang terhormat, Nona Rus, apakah Anda bersedia untuk mengicipi temanya? Tentu saja, terima kasih Pak Partner. Ini akan menjadi cerminan kelompokan kota ini di saat menjadi kesadaran semua orang yang sudah hadir dan berkontribusi hari ini. Selesai.
Besok pakai seharian waktu. Sebelah di mana itu, Kak Rose? Oh, Diana baik. Lima kuota. Nanti tidur. Dan ini aku pakai sebelum tidur aja deh. Nah, udah aku pakai ya. Tapi nggak bisa mabar sama Mitik. Wih, udah bisa beli luwak ini sebenarnya aku. Sampai sini dulu live hari ini ya, karena udah jam 6.45 ya ini ya. Rame juga ternyata hari ini, kenapa? Terima kasih banyak yang udah hadir, yang udah nonton, yang udah bantu tap-tap, terima kasih banyak ya Kedaki. Semoga rezekinya selalu dilancarkan dan diberi kesehatan untuk kita semua ya. Selamat beraktivitas, bye-bye semuanya. Lama-lamain aja ini Tiara. Makasih semuanya, bye-bye.